Selamat siang teman-teman semua. Kali ini gue lagi ada di Jalan Pesanggerahan Jakarta Barat, yang kalau ke arah sana ini ke arah Meruya, dan kalau ke arah yang sini nih ke arah flyover Puri Kembangan. Nah, dan ini ada yang berjualan tahu tek-tek dan tahu campur Surabaya. Nah, yuk kita lihat ke dalam yuk. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Iya, ini dengan Ibu siapa Bu namanya? Dengan Ani. Bu Ani ya. Oke, Bu, saya pesan tahu teknya satu ya. Iya, Mas. Oke. Pedas boleh Bu? Pedas kayaknya lebih mantap ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Jadi ini tadi apa Bu? Kentang, Mas. Kentang. Kentang. Tahu di topi pakai telur. Kentang, tahu, terus di apa sama Bu? Telur. Sama telur dicampur ya? Dicampur. Mm-mm. Terus lalu digoreng ya? Goreng ya. Oke. Okay. Ya, pedes Bu. Bumbunya bawang putih. Oh, cabai. Jadi ya bawang putih, cabai, gula sama garam sedikit. Gula sama garam sedikit ya. Ini bukanya jam berapa sih Bu? Tahu tek Surabaya yang di sini Bu? Jam 9 pagi ya? Iya, 9 pagi. Sampai jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10 malam? Iya. Untuk lokasinya di Jalan Pesanggerahan ya Bu ya? Pesanggerahan nomor 14B. Nomor 14? B. B? Yeah. Jakarta Barat ya Bu ya? Iya yeah, Mas. Meruya Utara. Meruya Utara. Ini apa Bu? Kacang ya? Kacang Mas. Kacangnya dihaluskan ya Bu ya? Ditumbuk halus, lalu diulek nih, dicampur yeah. Sama bumbu nanti, yang lain tadi ya. Iya, nanti sama petis juga. Kalau dicampur air yeah. Ya Bu ya? Ini air panas. Air panas, iya. Yeah. Biar ada aroma kacang. Aroma kacangnya ini ya, yeah. Kecium Ibu ya. Itu dicampur sama petis. Petisnya coba yeah. Lihat Bu. Kayak coklat Mas. Wah, ini petisnya ya. Yeah. Petis coklat. Petisnya ini dari apa sih Bu? Bahannya Bu? Bahannya sih dari tepung ketan, ketan hitam. Iya. Terus sama udang. Sama udang ya, itu khasnya ya? Iya, khasnya. Wah, ini campur bumbu petisnya nih ya. Ini disebutnya tahu tek ini kenapa ini Bu? Tahu tek karena dia potong tahunya pakai gunting, bunyinya tek-tek. Oh gitu, jadi yeah. Karena motong tahunya pakai gunting, yeah. Kan bunyinya tek-tek-tek. Nah, yeah. Nah itu teman-teman nih disebutnya yeah. Jadi tahu tek nih. Yeah. Wah, bumbunya udah menyatu nih ya. Nah, ini juga motongnya pakai gunting ya. Iya. Yeah. Bunyinya tek-tek-tek gitu. Nah, itu dia. Jadi namanya tahu tek-tek namanya. Yeah. Wah, dicampur ini ya bumbunya. Oh, ini togenya nih. Toge pendek ya? Atau juga mungkin orang bilang kecambah ya? Iya, kecambah. Iya, toge pendek nih ya. Dikasih toge pendek. Ini udah selesai, Bu? Nanti kita kasih kerupuk. Oh, ada lagi tambahan toppingnya kerupuk ya? Iya. Oke, dicampur boleh, Bu? Campur aja. Nah, ini tampilannya udah dikasih kerupuk ya, Bu ya?
Oke, Bu. Ya, taruh di meja sini aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya. Makasih ya, Bu, ya. Halo, teman-teman. Apa kabar semua? Nah, kali ini gue mau makan makanan tradisional lagi, yaitu tahu tek Surabaya. Nah, ini tampilannya nih, tahu tek Surabaya ya. Nah, ini tampilannya cantik ini. Mantap ya. Cakep banget ini. Nah, ini jadi isinya ini tadi ada tahu, kemudian dicampur telur ya. Ada kentang juga, lontong, dan ini ada toge pendek ya, atau kecamba. Nah, ini toge pendeknya. Oke, nah ini sebelum diaduk nih, gue mau cicipin dulu ya, rasa dari original tahu teknya. Ini bumbunya dulu ya. Mantap. Ini campuran dari kacang ya, bumbu kacang. Terus ini juga yang bikin kuat ini adalah dari bumbu petisnya ini ya. Nah, ini gua aduk dulu ya. Wah, mantap. Ini telurnya. Ini bumbu petisnya ini nyaman ini. Bumbu petisnya nyaman di lidah. Campuran dari bumbu kacangnya juga halus ya. Jadi cita rasanya ini kuat. Ini ada kentangnya juga ya. Ada tahu tentunya teman-teman. Kalau sekilas ini mirip seperti toprak teman-teman, tapi ini berbeda ya. Ini namanya tahu tek. Ini benar-benar nyaman teman-teman, rasanya nyaman, halus di lidah juga, enak. Wah. Khas dari Surabaya, teman-teman. Ini rasanya juga ada asin, ada rasa bawang putihnya juga kuat ya, teman-teman. Rasa bawang putihnya ini kuat. Benar-benar berasa ya. Telur asin, ada kerupuk, dan ini ada kerupuk putih juga ya. Nendang banget. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, syukur, gurih, enak, sempurna.